Kedalaman Yusenia 2022 lega, luas dan banyak tempat penyimpanan. Usai membahas soal desain dan ubahan pada eksterior Daihatsu Xenia terbaru, kini saatnya berlanjut mengupas apa yang menarik dari interior mobil ini. Pertama, desain dashboard menjadi lebih segar dan modern dibandingkan model sebelumnya. Meski begitu, bahannya masih didominasi plastik keras. Baik itu di dashboard maupun di door trim. Kalau melihat setir, desain lingkar kemudi sepenuhnya baru. Terdapat sejumlah tombol pengaturan head unit dan mid di bagian kiri. Sementara setir Xenia masih dibalut bahan karet poliuretan, belum kulit. Pengaturannya pun masih sama, hanya bisa tilt steering, belum bisa teleskopik atau maju mundur. Adapun untuk mid, bisa dibilang berubah sangat drastis dibandingkan model lama. Sebab dari sini, pengemudi bisa mengatur atau menyala dan menonaktifkan sejumlah fitur pada mobil. Desain penunjuk kecepatan dan takometer pun menggunakan jarum merah dan lingkar berwarna krom, secara umum membuat tampilan dashboard kian sporty. Apalagi terdapat aksen garis merah dari dashboard kiri yang memanjang ke kanan, khususnya pada varian 1.5 RCVT ASA ADS. Kemudian di bagian tengah, pengaturan AC sudah mengusung model tombol digital, bukan lagi knop putar pada model lama. Secara tampilan desainnya mirip sekali dengan kepunyaan Rocky. Lalu di bawahnya ada tempat untuk menaruh kartu, tombol start stop, ruang penyimpanan terbuka, serta ada soket charger. Bicara soal transmisi, Tuas Matic Xenia baru juga berubah, desainnya mirip juga dengan kepunyaan Rocky. Di bagian tengah, pengemudi juga mendapatkan konsol box yang tidak terlalu besar. Sementara glove box juga masih tersedia, namun sistem pembukaannya belum soft opening. Tak ketinggalan di bagian sebelah kanan setir, terdapat beberapa tombol untuk mengatur fitur-fitur Xenia baru. Seperti kamera 360, pre-collision warning, ionizer AC, dan traction control. Kemudian jika bicara soal kepraktisan,
Xenia baru memberikan ruang penyimpanan yang cukup banyak di depan. Mulai dari ruang penyimpanan terbuka, sampai 6 buah cup holder di depan. Beranjak ke kabin belakang, secara umum nuansa yang diberikan juga baru semua. Desain bangku mirip dengan di depan, yakni dengan bahan fabrik, serta ada garis jahitan merah yang menandakan varian tertinggi Xenia. Kemudian joknya juga empuk, dan memiliki pengaturan maju-mundur yang cukup jauh. Di bagian bawah masih ada tunnel, namun tidak terlalu tinggi. Kemudian ada juga kantung penyimpanan di balik jok depan. Menariknya, bagian belakang jok depan terdapat coakan untuk memberikan ruang kaki penumpang baris kedua yang lebih luas. Sementara AC masih mengusung sistem double blower dengan desain yang berbeda. Terdapat sebuah kisi-kisi tambahan seperti sayap, yang bisa mengatur arah semburan agar lebih fleksibel. Bicara soal baris ketiga, dengan well base dan panjang secara keseluruhan yang lebih panjang dari model sebelumnya. Ruang kaki baris ketiga terasa lebih lapang, begitu juga dengan ruang kepala yang cukup untuk rata-rata orang Indonesia. Bangku juga masih sama empuknya dengan di depan. Di belakang juga ada sedikit fasilitas, seperti ruang penyimpanan terbuka di bagian kanan dan kiri. Asyiknya, perubahan basis membuat interior Xenia terbaru memiliki kabin dan bagasi yang luas, dengan tiga baris kursi fleksibel yang bisa disesuaikan menjadi sofa mode. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.